Melainkan pada-pada sendiri lah. Kursus kahwin tak ada. Kursus kahwin semua cerita lucah je. Kan? Tak ada apa yang banyak-banyak yang tidak boleh diharap daripada kursus perkahwinan. Jadi, dan juga begin with the end in mind ya, terhadap sebuah perkahwinan. Maknanya lihat di hujung perkahwinan itu macam mana. Ketika kita nak berkahwin, jangan merancang sekadar ke pelamin, tapi rancanglah hingga ke pelamin. Ha, maksudnya, jangan fikirkan yang seronok tu. Seronoknya nak kahwin, berlinen, nanti pakai tempoluk, ada pedang samurai, katalah kan, sebab belajar kat Jepun, kan, nanti perih dengan pedang samurai, kan. Seronoknya nak kahwin. Jangan fikir seronok tu aja, kena fikir yang susah-susahnya juga. Lampingnya dan sebagainya dan sebagainya. Misalnya, pelajar, apabila, ini general lah ya, sebab dia maknanya, setiap seorang, situasinya berbeza, okey. Kadang-kadang mungkin ada sebahagian pelajar yang bersedia untuk berkahwin semasa belajar tetapi belum bersedia untuk ada anak semasa belajar. Kena bincang dulu. Lihat dari segi keupayaan. Terutamanya mungkin perkahwinan jarak jauh. PJJ kan? Maknanya mungkin suami kat sini, isteri 5 jam bas daripada tempat kita. Tiba-tiba berkahwin, okey, insyaAllah. Macam saya berkahwin, jumpa sebulan sekali. Telah set dalam kepala memang tahu. Lepas kahwin nanti 2-3 bulan, 1 tahun, akan jumpa sebulan sekali sahaja. Sudah set juga. Tapi adakah bersedia untuk dapat anak? Kena bincang dulu. Maknanya, begin with the end in mind. Okay. Yang terakhir, pada slide ini, berkahwin antara memberi dan menerima. Poin ini sangat penting. Okay. Kalau boleh, sedikitlah perkongsian pengalaman, sebahagiannya ada dalam buku ini. Kan? Saya cuba nak analisa balik apa yang mendorong saya untuk terima perkahwinan saya dengan isteri saya dan apakah yang mendorong dia untuk menerima saya dalam keadaan kami ni tak pernah jumpa di awal sebelum kahwin. Okay? Masa belajar kat Jordan, tak ada pengalaman bercinta. Maknanya, dan dimusuhi oleh Musliman. Kala mundur yang serupa. Okay? Kalau ada pelajar kisah di sini, kalau anda harus ingat salah seorang daripada ustaz ni, Ustaz Fazli Harun, kawan baik saya, kan? Jadi dia antara yang awal kahwin. Okay? Second year dia dah kahwin. Jadi selalu kebencian Muslimat kepada saya disalurkan melalui isteri dia, dia sendiri beritahu diri dan beritahu saya. Antara yang pun, tak, isteri saya nasib marah pada kita je. Dia ni nak kahwin siapa? Wah, itu antara statement yang pernah sampai ke telinga saya lah. Lagi saya tak nak kahwin dia. Sebab garang sangat, kan? Jadi apa ni, masa kat Jordan tak ada pengalaman ya, apa ni, nak berumah tangga, tak nak fikir, sibuk nak kerja lain apa semua. Bila sampai kat UK, cousin saya tanya saya, kan? Dia kata, ni dah umur ni dah 24, masa 24 ya, dah 24, tak ada ke fikir nak kahwin, kan? Dia kata, oh ya, mungkin dah sampai masa ni pun untuk dipertimbangkan. Jadi dia kata, tapi nak cari ke mana? Maksud dia macam tu lah, kita ni tidak berdating, tak berhenti nak keluar, nak cari sendiri dan sebagainya, nak cari ke mana? Jadi, adalah senior-senior ya, yang biasanya dirujuk bukan sahaja untuk soal kahwinan tapi juga tentang soal kehidupan yang lain. Kat mana-mana biasa kat sini kan, ada abang-abang semua yang mungkin biasa jadi tempat berhubungan juga. So, saya jumpa. Kan? Kejalah maknanya kesediaan untuk rumah tangga. Orang yang dicari ni orang macam mana? Saya tak kisah asalkan ada hidung, ada mata, telinga, cukup semua. Kan? Orang yang baik, sudah lah. Kalau boleh, biarlah yang dekat-dekat. Ya? Kat Perak ke, kat Selangor ke, kat Kedah ke, yang dekat-dekat lah. Kalau yang jauh tu, tengok keadaan, kan? Itu saja, tak ada syarat-syarat lebih-lebih sangat lah. Sebulan lepas tu, ada winter gathering yang macam program macam ni. Saya jadi chef masak, kan? Lepas habis masak tu, pergi ke island. Kerana ada urusan inilah. Jadi senior saya pada masa tu jumpa, di atas Rizal ada 2-3 orang Muslimat yang lain. Mereka juga meminta bantuan untuk mencarikan kalau ada siapa yang sesuai. Kalau ikut kriteria kita, adalah dua orang ni mungkin rasa sesuai. Tak adalah gambar, tak apa, cuma sikit maklumat, kan? Siapa orangnya, asal dari mana, ada banyak orang, macam-macam tak lebih biasa lah. Saya pun baca, kertas pertama saya baca. Sama je dengan saya, sampai postcode pun sama. Rupanya sepupu, kan? Dia nak cari yang sama tu sampai dapat sepupu, kan? Ini sepupu saya memang tak boleh lah, kan? Okey, kalau satu kertas saja, kan? Satu kertas baca, sama-sama WIPO, gini semua dan sebagainya. Pada masa itu, saya pegang prinsip saya, iaitu Rasulullah SAW beritahu sepuluh hadis, ya, sesungguhnya hati ini tenang dengan kebaikan,
dan berasa resah dengan dosa dan kesalahan. Kan, bila kita buat dosa, antara tanda benda tu dosa ialah kita rasa susah hati. Dan kalau boleh kita tak nak orang tahu kita buat benda tu, insyaAllah sampai perhatian dosa lah benda tu. Kan? So salah satu daripada tanda benda tu baik ialah hati kita rasa tenang. Kata baginda, istafti qalbak, minta fatwa daripada hati kamu. Jadi pada masa itu hati ni rasa tenang dengan option yang ada lah, dengan pilihan yang ada. Jadi saya beritahu pada senior saya, rasa-rasanya kertas yang ada kat depan saya ni mewakili orang yang insyaAllah sesuai. Tapi pada masa itu, yang paling penting sekali dalam kepala ialah poin ni. Berkahwin untuk memberi. Berkahwin untuk memberi maksudnya berkahwin untuk berperanan, berkahwin untuk menyumbang dan bukan untuk menerima. Sebab kalau menerima, saya akan expect, oh, isteri saya kena macam ni, isteri saya kena macam ni, isteri saya kena buat begini. Maksudnya itu berkahwin untuk menerima dan dia akan menyempitkan option. Baik. Cuma ini saya kata beginilah. Oh, maksud tak izinkan ya. Beginilah. Apa ni? Yang pentingnya ialah saya minta supaya kalau boleh, kalau ada gambar lah, boleh tak tengok gambar kan? Tengok sikit lah, dapat gambar, tak boleh tengok gambar langsung. Nantilah dia cari, dia kata. Lepas tu masa tu masuk waktu isyak, kemudian semain terawih, dalam Ramadan eh. Pergi semain terawih dekat masjid. Lepas semain terawih, saya tidak buat istikharah, saya buat semain hajat. Sebab istikharah ni kalau kita ada dua option, sama-sama baik, tapi kita tahu nak pilih macam tu. Tapi yang ni hanya satu saja option dan kecenderungan kepada dia, maka saya solat hajat minta Allah tetapkan hati dan berkati, inilah insyaAllah pilihan yang akan jadi pasangan hidup saya sampai mati insyaAllah. Lepas semayang tu, balik rumah sini, saya tanya dia, saya rasa bertambah confident dengan keputusan yang nak dibuat ni. Cuma tadi lah, ada ke gambar? Ada. Dapatlah gambar. Ada dah besar kepala mancis. Kan, 40 orang bergambar di depan universiti. Kan, niat yang niha. Ada mata, ada hidung, mulut ada, alhamdulillah, kaki semua cukup kan. Tak nampak apa orang dia. Nah, okeylah, bolehlah insyaAllah. Jadi dia pun, isteri dia telefon bekas tunang saya tu, sebab dah jadi isteri Islami kan. Bukan tunang lah, sebab jadi isteri kan. Jadi dia call, kata ada seorang ustaz ni, Greg Jordan, dia semua apa ni, okey, sampai Jordan, semua sampai daripada Jordan, duduk dekat London sekarang ni semua. Dan wallahualam, saya tak tahu kenapa yang si dia ni pun okey je, okey insyaAllah setuju, setuju tu kan. Jadi selepas persetujuan itu, cadangannya ialah insyaAllah dalam sebulan dua akan datang, saya datang balik ke Dublin dan cuba mengatur pertemuan untuk berbincang sesuai ke, tak sesuai ke, okey. Balik. Tapi ditakdirkan Allah Ta'ala, saya paksa balik ke Malaysia. Tak boleh datang ke Dublin. Nak balik ke Malaysia, nak bagi tahu pada mak yang diri ni nak kahwin. Masalah yang berlaku adalah saya ni anak bongsu. Ini masalah anak bongsu. Sampai tua berjanggut pun anda masih si boboi anak mak anda tu kan. Maksudnya macam tu lah. Anak manja kan, anak saya buat. Bila nak bagi tahu nak kahwin, first kali takut mak gelap. Kahwin dah. Jadi kena hati-hati. Tetapi poin yang paling penting sebenarnya, nasihat saya untuk anak bongsu terutamanya, cabaran paling besar ialah mungkin mak akan tersinggung kerana dia rasa dia akan kehilangan kita. So kita nak kena pandai berseni dalam introduce benda ni kan. Jadi saya fikir macam mana saya nak break the news pada mak saya. Saya telefon mak saya dan saya minta izin sepupu saya untuk memperandatkan dia kan. Saya call mak saya, dia kata insyaAllah minggu depan nak balik ke Malaysia, dia semua hidup lah, bagus dia semua. Apa cerita ni? Saya kata, dia lah sepupu saya seorang, dia student kat sana. Kesian dia, dia nak kahwin ni, mak dengan ayahnya panjang dengan ayah-ayah tak bagi kahwin kan. Dia suruh tunggu sampai habis belajar apa semua. Oh, kesian. Itu macam mana? Itu tengah pening tu. Kata, kamu cerita macam dia, kamu pun cerita. Itu yang saya kata. Memang itulah yang saya rancangkan kan. Jadi, dia kata, yang itu tunggu balik Malaysia. InsyaAllah balik ni nak cerita buat ni. Jadi, maknanya saya beritahu macam tu. Itu yang saya beritahu. Jadi mak saya tu dah prepare dekat Malaysia yang saya akan balik nak cerita bab kahwin kan. So introduction dia macam tu lah. So pulang lah anda, jangan mengambilnya secara textual, ikut kesesuaian masing-masing. Balik ke Malaysia, bincang dengan mak. Cabaran yang saya hadapi dengan mak saya tu lah. Sebab ayah saya baru meninggal, tak adalah apa ni, mak saya strong attached dengan saya sebab kami family tak ada anak perempuan. Jadi saya lah berperanan seperti anak perempuan mak saya, yang tukang kerat bawah, yang tukang pergi merkit, yang tukang begini gitu dan sebagainya. Inilah orangnya. Jadi bila saya nak kahwin itu, mak saya sangat terasa kehilangan saya. Dia kata, kamu tiga tahun satu masuk sekolah asrama, lepas sekolah asrama pergi ke Jordan, lepas pergi Jordan, kamu pergi UK pula. Jadi dah nak kahwin jadi suami orang.
Maknanya terus hilang. Tak puas nak besarkan kamu. Itu ayat yang biasa orang tua kan gunakan. Jadi kita kena pandai convince kan. Setakat saya sebut masa itu, saya kata saya kahwin ni, kalau saya kahwin, insyaAllah bukan kahwin sekarang, maknanya mungkin dalam 2 tahun lagi. Sebab masa itu, bakal isteri saya masih tahun 4 pengajian. So ada 2 tahun lagi pengajian. Saya bukan kahwin sekarang, mungkin dalam 2 tahun lagi. Tapi kalau kahwin pun, insyaAllah bukannya mak kehilangan saya. Tapi saya nak bagi mak anak perempuan yang mak tak pernah ada. Itu poinnya lah. Maknanya isteri kita bakal menjadi anak perempuan dia. Dia tak ada anak perempuan. Kan? Jadi okey lah. Alhamdulillah, mak setuju. Saya pergi ke Jordan, ada urusan sikit dekat Jordan. Masa dekat Jordan, berlaku satu insiden. Okey, untuk cerita senang sikit. Ya. Saya ada bagi masa 11, okay. Masa perceraian. Okay. Masa dekat Jordan, saya hubungan dengan Muslimat sangat tidak baik. Okay. Tapi walaupun hubungan sangat tidak baik, tapi Muslimat selalu panggil saya untuk bagi inisial program. Okay. Jadi, seorang Muslimat, ketua kepada Helvi lah, ya, Muslimat. Dia kontak saya. Dia kata, oleh kali ini mungkin kali terakhir Ustaz datang ke Jordan. Kami nak minta Ustaz bagi satu penyisian dalam program kami. Muslimat sahaja. Saya kata, insyaAllah, saya tak ada masalah. Pada tarikh itu, saya available. Saya akan bagi penyisian. Okay? Tapi oleh kerana ada beberapa insiden yang berlaku, berkaitan dengan urusan saya, saya nak kena keluar daripada Jordan cepat. Saya beritahu kepada mereka yang saya tak dapat untuk memenuhi permintaan tersebut. Sepatutnya tutup kes. Entah macam mana ada pula orang buat gosip liar, ya, wartawan-wartawan majalah Mangga di Jordan ni, kan, telah membuat satu fitnah dengan mengatakan bahawa ketua Helvi itu telah cuba untuk mengorat saya, menyebabkan saya marah dan saya batalkan persetujuan saya. Dan tersebar satu Jordan, saya kesian dengan Muslimat tu sebab dia seorang yang sangat baik dan tak pernah buat ada benda yang tak elok, tapi dia kena macam tu. Dia kena macam tu, saya pun kena tempian yang sama. Menyebabkan saya fikir, saya berusaha saya upaya untuk menjaga diri daripada terbabit dengan benda yang macam berbabit orang perempuan, tiba-tiba terjadi juga, maknanya saya ambil benda tu sebagai signal daripada Allah Ta'ala, I have to move forward. Kena proceed kepada level yang seterusnya. Saya call orang tengah di island, saya kata saya nak pergi ke island lah, maknanya nanti bulan sekian-sekian. Tolong tanyakan kepada si pulanak ni, kan, maknanya bakal sesuai macam tu. Kalau nak berkenan, okey tak? Minta orang jumpa ini, telefon tak pernah, email pun tak pernah. Cuma semua melalui orang tengah saja pada masa tersebut. Rasa takut lebih daripada tidak dibenarkan. Tak ada siapa yang tidak benarkan pun. Tapi diri yang rasa macam tak bersedia lagi nak contact direct kan. Cuma tanya, setuju tak tunang? Dan bahkan si saya penuh kata, dia pun setuju untuk tunang. Dia kata setuju untuk tunang, orang tengah kata selesai dah urusan dia, bincanglah secara direct terus. Tak payah membalikkan, dia dah kan. So saya contact, first time ever, saya email. Tanya gini, insyaAllah kita balik ke Malaysia. Kita rancang sama-sama. Kami pun balik ke Malaysia. Daripada Jordan sampai ke Malaysia. Rumah saya balik ke Malaysia daripada island. Sampai ke Malaysia. Telefon. First time telefon. Allah, meletaknya. Nak panggil uhti ke? Nak panggil apa ke? Nak panggil awak ke? Nak panggil kau ke? Apa ke? Apa lah perkataan yang nak dipakai kan? Jadi, call. Setuju. Tarikh sekian. Datang ke rumah untuk menetapkan tarikh pertunang. So, pergilah saya dengan abang saya, dengan pakcik. Pergi rumah. Bakal mentua saya tetap tarikh tunang. Okey, lepas tetap tarikh tunang tu, mak kepada isteri saya, bakal isteri dalam situ, dia tanya saya, ni kamu ni dah setuju sampai nak tunang semua ni, orang ni pernah terjumpa? Yang dia tanya tu, saya pun dengan sejujurnya saya kata, sebenarnya tak pernah lagi jumpa. Dia sini nampak abang saya kat sebelah saya tu, dia jodoh. Dah jumpa kan, dah bersetuju nak bertunang, jumpa tak pernah kan, at least pernah keluar makan sama-sama ke, pernah take wajah sama-sama ke, okey lah ni jumpa tak pernah, macam mana boleh nak kahwin kan. Jadi barulah pada masa itu dipanggil apa ni, mak mentua saya tu panggil anaknya keluar, dan itulah kali pertama saya jumpa dengan bakal isteri saya di hadapan mak dan bapa dia. Dan saya rasa itulah kenangan yang paling indah sebab saya jumpa dia di tempat yang terbaik untuk dia, itu di hadapan mak ayah dia kan. Dan di situlah maknanya bermula segalanya selepas 2 tahun berkenal, kami langsungkan perkahwinan. Dan sampai sekarang, prinsipnya masih sama, iaitu berkahwin untuk memberi dan bukannya untuk menerima. Apa maksud untuk memberi bukan untuk menerima? Contoh simple yang masih baki. Katalah misalnya senyum. Kita senyum sebab apa? Sebab kita happy kan? Kalau kita senyum kerana happy, itu senyum biasa. Tapi bila kita berumah tangga, kita kena belajar satu lagi bentuk senyuman. Iaitu senyum bukan kerana gembira, tapi senyum untuk menggembirakan. Saya duduk di ofis, kerja, penat, traffic jam,
LRT pack. Orang rumah saya kerja kat hospital. Start pukul 7 pagi sampai pukul 2 petang. Saya balik pukul 5 petang, maknanya orang rumah saya dah 3 jam ada kat rumah. Saya agak siup. Oh, mesti dah pernah dah sempat tidur, dah sempat rehat, apa semua, anak-anak tak ada kat rumah. Balik pukul 5 garang, pisang goreng dengan TO, mesti ada atas meja. Lepas tu buka pintu, kena senyum. Wah, oh, katalah expectation saya bagi suami, kan? Kalau balik orang muka masam ke apa, saja nak kena lah. Ha, kata begitu, kan? Isteri saya pula fikir, kan? Oi, sedap lah suami aku ni kerja dekat pejabat, duduk depan komputer, aircon sihat, yang dia ni duduk dengan tulang, dengan darah, dengan ini, ini apa semua dekat buat kecemasan tu. Balik sekarang, kalau nak minta ni, nak minta tu, saja nak kena. Balik ni, kena senyum. Ha, kalau tak senyum, saja lah nak kena. Ha, katalah begitu, kan? So, saya pun sampai pintu rumah. Isteri saya buka pintu, saya tunggu dia senyum, dia tunggu saya senyum. Dua-dua tak senyum. Sebab apa? Kita berkahwin untuk menerima. Untuk menerima bahagian, menuntut hak. Bila kita berkahwin untuk menerima, kita menuntut hak. Hak saya untuk isteri saya senyum pada saya. Bila kita menuntut hak, kita hanya akan perlu mendesak. Dan bila kita mendesak, kita tak dapat apa-apa. Tapi kalau misalnya saya berkahwin untuk menerima, bila saya buka pintu rumah, saya fikir, saya penat, isteri saya pun penat. Saya banyak masalah, kenapa saya nak hukum isteri saya atas masalah yang saya hadapi? Hak isteri saya untuk menerima senyuman itu saya. Sebab buka pintu pada rumah, senyum walaupun tak bahagia. Kan? Abang senyum kan? Kena lah ikhlas, kata nampak kumbi ni kan? Isteri pula tahu yang suami juga penat, suami juga ada sibuk. Jadi janganlah tuntut suami untuk senyum, tapi awak senyum dulu. Berkahwin untuk memberi. Dan bila buka pintu, saya senyum untuk gembirakan dia, dia dapat hak dia. Dia senyum untuk gembirakan saya, saya dapat hak saya. Maka bila kita fokus kepada peranan, hak masing-masing dapat ditunaikan. Tapi kebiasaan yang ada dalam rumah tangga, kita berkahwin bukan untuk berperanan, tapi untuk menuntut hak masing-masing. Dan itu membawa kepada keretakan. Jadi, kenapa kita kena berkahwin untuk memberi dan bukan menerima? Balik pada tujuan hidup kita, kita adalah hamba kepada Allah SWT. Dan hamba tidak berhak untuk menuntut hak sepanjang masa. Dia kena lebih banyak berfikir soal peranan daripada soal menuntut hak. Okey, oleh kerana masa tidak menjadikan, musbleh maksimumnya. Kesimpulannya, bila kita khutbah kahwin, Rasulullah akan mulakan khutbah itu dengan bercakap tentang soal takwa. Tiga ayat Quran yang selalu dipilih. Ya, surah Ali Imran ayat 102, Al-Ahzab 70-71, An-Nisa ayat yang pertama. Inilah tiga ayat yang selalu digunakan oleh Nabi untuk permulaan khutbah perkahwinan seseorang, menunjukkan bahawa rumah tangga mesti dibina di atas asas takwa. Okey. Apakah yang dimaksud oleh takwa? Saya nak posting depan. Dah dapat ya nombor ke ayat Qurannya. Dan yang dimaksudkan dengan takwa di sini, saya tak nak syarahkan banyak-banyak, tapi takwa ni maksudnya komitmen kita kepada peraturan Allah. Saya dah terangkan dalam first khutbah, ceramah kuliah, kan? Peraturan Allah itu terbahagi kepada dua, iaitu sunnatullah dan syariat Allah. Maka rumah tangga yang dibina di atas dasar takwa mestilah menjaga syariat Allah dan juga sunnatullah. Syariat Allah maknanya jaga halal, haram, dosa, pahala, apa boleh, apa tak boleh dalam rumah tangga dan perkahwinan, kena jaga. Okey? Terutamanya bagi suami, kena pastikan dalam rumah tangga, isteri, anak-anak terjaga daripada hal-hal yang membabitkan soal dosa. Tapi itu sahaja tidak cukup. Satu lagi bahagian kena jaga, iaitulah soal sunnatullah. Dan of course, ya, kesan dosa kerana tidak menjaga syariat Allah Ta'ala, yang juga saya sebutkan dalam buku itu. Kalau kita buat dosa sebelum kahwin, ya, katalah, hingga ke dosa yang paling berat, katalah zina. Sebelum hukuman akhirat, hukuman yang Allah kenakan ke atas orang yang buat dosa di ambang kahwinan ialah Allah cabut kepercayaan antara suami dan isteri di dalam kahwinan ini. Sebabnya, saya akan fikir, kalau dengan saya, isteri saya berani berzina, apa yang menghalang dia untuk berzina dengan orang lain? So, bila saya tinggalkan isteri di rumah, saya akan fikir, apa benda dia ni buat kat rumah? Suspicious. Isteri saya juga akan fikir benda yang sama. Maka rumah tangga yang tidak ada percaya mempercayai antara satu sama lain, itulah neraka dunia sebelum neraka akhirat. Maka kesan dosa itu sebelum akhirat di dunia lagi, kita kena hati-hati. Okay? Dan bahagian yang terakhir, sunnatullah juga mesti dijaga, iaitu aspek yang membabitkan sains, hukum alam. Sains
hard science, science application dan juga science social. Science application, misalnya masalah perubatan. Saya nak cuba masalah nak izinkan. Masalah perubatan, kena jaga untuk prosperity keharmonian sebuah rumah tangga. Katakanlah, anda berdua sangat cinta mencintai. Tapi kalau anda buat blood test, didapati bahawa salah seorangnya ada pembawa telisimia. Apatah lagi kalau dua-dua pembawa telisimia, yang mana statistik di Malaysia, 1 in 20 rakyat Malaysia adalah pembawa telisimia. So kalau sekiranya anda pembawa telisimia, berkahwin dengan seorang lagi perempuan yang juga pembawa telisimia, blood disorder, ya, penyakit darah, ya, darah dalam ketidakaturan dalam dalam darah, pelbagai masalah yang timbul, mungkin bleeding, susah nak stop dan sebagainya, macam-macam. Apabila pembawa telisimia dengan pembawa telisimia berkahwin, kemungkinan besarnya 40% kemungkinan anak yang lahir akan menjadi mangsa telisimia. Dan itu adakah risiko yang sanggup diambil? Kena pertimbangkan. Anda kahwin dengan seorang perempuan, dapat anak semua perempuan. Perempuan, perempuan, perempuan dan perempuan. Anda marah isteri anda. Apa ni bila dah dapat anak lelaki ni? Oh, kata begitu kan? Oleh kerana anda marah, sama ada anda ceraikan isteri ataupun nauzubillah ataupun anda kahwin dengan seorang perempuan lain, dapat lagi anak perempuan. Sebab apa? Yang menentukan jantina anak ialah faktor bapa. Yang paling utamanya, yang kromosom X dengan Y itu penentunya ialah bapa. Walaupun isteri ada peranan, dia punya rahim adakah acidic ataupun alkaline yang boleh juga membantu, tapi yang paling utama ialah faktor bapa. Jadi kalau kita tak faham perkara ini, kita marah sih, kita kahwin soalnya dapat lagi anak perempuan. Kan? Dapat apa? Masalah-masalah kita. Okey. Kes yang ketiga, contohnya seorang suami, seorang lelaki menjadi duda kerana isterinya meninggal dunia sakit kanser. Kena check kanser apa? Kalau sekiranya isterinya meninggal dunia kerana kanser pelvic, kita kena faham bahawa kanser pelvic itu datang daripada virus. Dan virus itu ada di kemaluan duda ini tadi untuk satu tempoh yang agak panjang. So kalau lepas saja orang kata tanah merah lagi dah nak kahwin lain, kalau sekiranya dia berkahwin dengan seorang perempuan dalam keadaan virus itu masih ada pada diri dia, maka isteri yang baru dikahwin itu juga berkemungkinan besar akan mendapat kanser pelvic yang sama. Maka untuk sebuah rumah tangga harmoni, soal sains sebahagian daripada benda perlu dipertimbangkan. Dan poin yang paling terakhir, habis dah, minta maaf kan, sedih ada dengan saya dah, iaitulah sains sosial, masalah komunikasi. Orang lelaki, orang perempuan, cara berbincang berbeza. Bila orang perempuan mengadu kepada orang lelaki, biasanya pengaduan itu bukan dalam bentuk meminta pandangan anda, cuma minta perhatian dan acknowledgement. Saya rasa rumah tangga ni dah tak macam dulu dah bang. Sudah tidak sehangat dulu. Kan? Tak hangat macam biasa dah kan? Jadi suami kata, apa yang tak betulnya? Apa ni, belanja tak cukup ke? Bukan belanja, bukan masalah duit. Tapi abang ni dah tak sama macam dulu. Yang tak sama ni macam mana? Kan? Apa yang tidak cukupnya? Jadi, saya cadangkan, okay, sekarang kita duduk. Ambil kertas, kita buat SWOT analisis. Orang abang kata macam tu kan? Suami, isteri bila mengadu pada suami, jarang dia nak benda yang macam tu. Dia cuma nak kita acknowledge. Mari kita katakan bahawa saya sedar yang saya sekarang ini sangat sibuk, kurang bagi perhatian dan ada kurangan. Saya minta maaf dan insyaAllah kita perbaiki sama-sama. Dah selesai dah masalah. Maknanya orang lelaki kena faham, biasanya orang perempuan kalau dia membuat pengaduan, pengaduan itu meminta acknowledgement terhadap apa yang dia sebut, bukan minta pandangan. Dan orang perempuan juga kena faham, bila orang lelaki mengadu, mereka bukan meminta perhatian, mereka memang minta pandangan. So berilah pandangan, janganlah buat suami macam perempuan. Rumah tangga kita ni masalah, naik minyak dah naik ni kan. Rumah tangga tak stabil, ekonomi tak berbagus. Tak apa bang, sabar. Marah tu suami, tak saya nak dengar pandangan kamu. Apa pandangannya? Bagilah pandangan kan. Itu masalah yang saya nak. Dekat blog saya. Sebab blog saya yang bagi komen, lebih banyak orang perempuan daripada orang lelaki. Jadi komen-komen yang saya dapat daripada pengunjung-pengunjung muslimah ni, mereka selalu buat saya mungkin macam kawan-kawan perempuan mereka. Mungkin lah kan. Pelajar-pelajar suka minta saya buat assignment. Jadi saya tak faham kenapa. Ustaz, saya nak tanya, adakah ustaz pernah mulai satu kertas kerja yang bertajuk kedudukan bla bla bla. Mesti assignment tu kan. Jadi saya geram nak saya buat salah ketika. Kenapa pelajar sekarang ni spoon fed? Mana semua nak kena suap kan, nak kena orang buatkan assignment. Kenapa jadi macam ni? Nanti adalah komen datang.
sabarlah ustaz, inilah mehnah perjuangan, penuh dengan tribulasi. Nabi dulu dibaling dengan batu semasa perjuangan. Saya bukan yang dibaling batu dalam perjuangan, kan? Yang saya nak ialah fakta. Maksudnya kalau ada misalnya pemberi komen kata, pada pandangan saya pelajar jadi macam ni kerana sistem KBSN yang sekian. Ah, yang itu saya tengok. Tapi yang selalunya, sabarlah ustaz, lapangkan dada, inilah kehidupan seorang yang ingin. Ya Allah, Tuhan, saya diri. Tapi ala pilihannya, sebagai tuan rumah yang baik hati, saya menghargai dan saya appreciate semua komen yang datang. Kecuali komen tidak bakhlak je saya ingin, kan? Jadi, poin saya ialah, apabila kita berkahwin, kata John Gray, men are from Mars, women are from Venus, dan we are married on Earth. Mana seorang daripada Mars, seorang daripada Venus, dan kita kahwin kat bumi ini. Jadi maknanya, masalah komunikasi kena enhance. Masalah yang paling besar, orang perempuan akan berhenti dan suami akan diam membantu. Itulah selalunya development yang akan berlaku dalam sebuah rumah tangga. Buku pertama saya menceritakan tentang bagaimanakah yang dimaksudkan dengan rumah tangga ikut cara Islam. Saya kena bagi dalam buku, walaupun malu nak cerita tentang rumah tangga sendiri dalam buku, tapi kena tulis. Sebab kalau tak tulis, nanti orang jadi robotik. Ustaz, berapakah SMS yang boleh dihantar oleh saya kepada tunang saya dalam seminggu? Apa yang saya jawab, kan? Empat. Hujahnya ialah, kan? Takkanlah macam tu. Fikirlah sendiri, kan? Maknanya, bila hantar SMS tu, kalau rasa perlu, SMS. Kalau rasa tak perlu, sendiri rasa dah lebih-lebih, dah over-over, stoplah sendiri. Tundukkan pandangan, kan? Apa maksud tundukkan pandangan? Bukan maksud jalan-jalan-jalan. Langgar, host. Pada api, kan? Langgar, tapi jangan, kan? Sebab tundukkan pandangan. Jadi maknanya, cara tak Islami, dah ada banyak contoh. Cara yang Islami, tak ada contoh. Ada panduan saja. Hendaklah gini, hendaklah gini, kaedahnya gini dan sebagainya. Jadi, kena bagi saya panduan. Buku yang kedua, yang sedang dalam proses, perlukan 4 artikel untuk siap, iaitulah dia ada side of the story. Iaitu setelah mengikut syariat Allah dan Islam, kenapa rumah tangga masih hancur. Secara jujur, saya katakan, saya sangat sedih dan duka cita kerana kawan-kawan saya dah masuk. Saya update ni, dia punya jumlah dia, 2 minggu yang lalu, 10 pasangan yang diambang perceraian. Kenapa? Tanpa dosa, tanpa maksiat kepada Allah, masih juga menuju kepada perceraian. Suami mereka tiga, isteri mereka tiga dan sebagainya. Kenapa jadi macam tu? Sangat banyak faktor, tak sempat nak cerita. Tapi anda bacalah artikel-artikel yang ada dekat blogsamsal.com. Yang artikel terakhir dalam kategori ini ialah artikel yang second last, yang third last, yang saya tulis sebelum saya datang ke Jepun ni, iaitulah permulaan yang baik bukan suatu jaminan. Maknanya bila kita memilih pasangan suami dan isteri yang baik, itu adalah advantage tapi bukan jaminan. Maknanya kalau dah baik, usaha nak kekalkan kebaikan kena berterusan sampai tua sampai mati. Tak ada pula kata kahwin dengan isteri yang soleha, kahwin dengan suami yang soleh, mesti confirm rumah tangga akan okey. Tidak. Banyak rumah tangga yang Islami kalau ikut bercerai. Faktor utama kebanyakannya ialah kerana tidak mematuhi sunnatullah. Orang yang berkapal bercinta tapi tak bertanggungjawab. Kena ingatkan soal tanggungjawab. Orang yang macam ni pula berkahwin dengan tanggungjawab tapi tanpa cinta dan gagal melahirkan cinta. Kawan saya selepas berkahwin 10 tahun, satu dekat, 4 anak. Isteri bagi tahu pada suami, saya nak minta cerai pada awak sebab saya dah tak tahan 10 tahun berkahwin, saya tak ada perasaan dengan awak. Kawan sama-sama, dua-dua aktivis dakwah, dua-dua sama-sama aktif dalam satu yang seperti IKIG. Suami dia datang menangis jumpa dengan saya. Apa salah anak? Anak kahwin dengan ketua muslimat. Macam mana boleh jadi macam ni? Panggil dua-dua, duduk. Saya tanya, apa yang berlaku? Saya jadi takut bila dengar kita isteri. Isteri kata, saya kahwin, saya tak ada perasaan. Semuanya kerana tanggungjawab, kerana persatuan, kerana jemaah, kerana dakwah, kerana fikrah. Tapi saya tahan sampai dapat anak 4, 10 tahun. Tapi tahun yang ke-10, saya dah tak tahu. Saya nak minta cerai, saya tak salahkan suami saya, semua salah saya. Saya minta ustaz kombinkan suami saya, benarkan untuk saya cerai. So, perkahwinan tidak semudah dan tidak seindah yang digambarkan dalam ayat-ayat cinta. Maka janganlah perangai, jadi fahri, jadilah diri anda sendiri dan anggaplah perkahwinan sebagai satu medan perjuangan. Sepanjang kali, insyaAllah. Terima kasih dan maaf atas 15 minit terlebih masa. Mudah-mudahan ada manfaat kepadanya. Saya serahkan saya dengan kelahiran Ibu Semanis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aisyah.
istri yang tak ada, kita alhamdulillah kita punya majlis dan